Oke, ini pemasangan alarm anti maling di Yamaha NMAX. Remote-nya dapat dua. Dilengkapi dengan anti bobol. Ini kita kunci, tombol kunci satu kali. Ini alarm aktif. Apabila dikunci kontak di bobol atau dirusak, anggap saja ini kunci T. Ini alarm bunyi. Coba hidupkan. Ini motor aman, tidak bisa di starter. Kita normalkan dulu, buka gembok. Nah, kita coba lagi on kan. Motor nyala normal ya. Dilengkapi juga dengan anti rampas atau anti begal. Ini saat perjalanan bisa kita matikan mesinnya dari remote. Tekan gembok kunci satu kali. Sudah mati, kita coba nyalakan. Mesin tidak hidup. Sekarang kita coba starter tanpa kunci kontak. Kita lihat dari depan. Di sini ada tombol petir, tekan dua kali, satu, dua. Sudah ada jeda injeksi. Nah, jadi mesin sudah menyala tanpa kunci kontak. Dilengkapi juga dengan lampu hazard. Saat hidup, tekan tombol lonceng satu kali. Jadi sen kiri kanan nyala depan belakang. Oke, bagi teman-teman yang berminat pasang alarm keamanan ini, bisa hubungi WA saya atau langsung datang ke toko.